kesempatan daripada rancangan muzik. Dan untuk episod kali ini, kita akan bersama dengan seorang wanita, penyanyi wanita yang bernama Tika Bulong. Ha, dia bersuara lunak, comel pula tu, dan yang paling penting dia berasal daripada kampung Tanjung Aru Lama. Jadi jom kita berkenalan dengan Tika Bulong. Banyak menyertai pertandingan nyanyian. Namun, bagi beliau, setiap penyertaan yang disertainya bukanlah semata-mata untuk mengejar tempat pertama. Bagi Tika, cukuplah sekadar menempa nama, mencari pengalaman dan mengasah bakat yang dimilikinya itu. Jika rezeki berpihak untuknya menyandang anugerah atau kemenangan, itu hanyalah bonus buat penat lelah dirinya. Penglibatan saya dalam bidang nyanyian bermulanya pada tahun 2003, iaitu saya selaku finalis Bintang Kecil RTM Sabah. Selepas itu, saya mulalah mengikuti nyanyian luar, macam karaoke dan sebagainya lah. Kalau di luar, seperti pertandingan, saya pernah mengikuti pertandingan nasyid juga sebenarnya. Dan memang Johan dapat buku terbaik. Saya tidak pernah mengikuti di luar Sabahan lagi sebelum inilah. Can I have one lemon sorbet? Yes, of course. Thank you. Thank you. Diam tak diam, dah 15 tahun penglibatan Tika dalam bidang nyanyian. Dan lagu-lagu yang dihasilkan antaranya adalah Dalam Hati Ini, Di Hari Mulia, sebuah lagu raya, Kau Fikir dan juga Gunda. Dan Tika juga pernah berduet bersama dengan penyanyi dari Sabah yang bernama Sumarli, sebuah lagu raya yang bertajuk Indahnya Hari Ini. Yang unik pasal lagu ini sebab ia dirakamkan dalam dua bahasa. Satu dalam bahasa Melayu, satu lagi dalam bahasa Bacau. Menurut Tika Bulong, beliau pernah memperlahankan kerjaya nyanyian untuk fokus pada pelajaran dan menyambung pelajaran di Institut Latihan Perindustrian dalam bidang elektronik industri. Selepas tamat belajar, Tika melakukan dua kerja dalam satu masa, iaitu bekerja sebagai polis bantuan dan kerani. Tidak lama kemudian, Tika akhirnya menerima tawaran untuk menyertai Bintang Remaja RTM. Cetusnya idea lagu Kau Fikir ni sebenarnya adalah daripada story kawan saya lah. Dia ni bermain perasaan cinta sebenarnya dengan partner dia ni lah. Jadi bila saya dengan saya ni selalu datang di airport, kalau kita dengar tu lagu Kau Fikir tu, dia akan ada cakap makan sama-sama di KKIA kan. So jadi bila saya selalu nampak diorang berdua dan cinta diorang tu tidak menjadi, dengar isu yang seorang ni kasi main-main ni, macam itulah, saya rasa itu macam cinta monyet juga sebenarnya. Jadi bila saya tengok story diorang tu, story percintaan lah kan orang cakap. Jadi saya dapat idea daripada dorong punya ni, dorong punya penceritaan tu lah. Lagu ini berdasarkan lagu saya petik-petik lah, Kelly Clarkson lah. Cuma mungkin saya minat dia punya cara lontaran dan nyanyiannya. So dari situ saya dapat ilham untuk menulis lirik dan diteruskan oleh komposer saya lah, iaitu Matlan Tricks. Jadi pada tahun 2016, maka rilislah lagu Kau Fikir tu. Hello. This is our lemon sorbet. So please enjoy ice cream. Thank you. Sedapnya. Okey, kembali dengan topik Tika Bulong ni. Ha, selepas lagu pertamanya yang berjudul Dalam Hati, Tika muncul pula dengan lagu keduanya yang bertajuk Kau Fikir. Ha. Sambil Masya makan aiskrim, layanlah dulu music video Kau Fikir. Sedapnya, bebas daripada gula, bebas berlari. Akhirnya rasanya. Tidak tahu dirimu mempersendakan aku semua, orang pun tahu dirimu mempersendakan aku semua.
pergunakan aku. Dengan bangganya engkau angkat bakul sendiri. Tidak tahu malu meninggi diri. Jangan pikir aku dusta setelah engkau berdusta. Siap update dalam insan. Jangan pikir aku merah lekam telan mentah-mentah. Sekarang engkau yang melata. Biarpun embun tertimbun di daun tiada bertahan selamanya. Kau pikir aku tidak tahu dirimu mempersendakan aku semua. Orang pun tahu dirimu mempergunakan aku. Dengan bangganya engkau angkat bakul sendiri. Tidak tahu malu meninggi diri. Jangan pikir aku kusta setelah engkau berdusta. Siap aktif dalam insta. Sedapnya ais krim sabati dekat kamar makan ni. Ha, tapi kembali kepada topik Tika Bulong ni, iaitu seorang ibu kepada tiga orang anak. Dia bukan saja pandai menyanyi, tapi dia juga pandai menulis lirik. Dan yang seronok pasal rumah tangga Tika Bulong, suaminya adalah komposer Kanahaba ataupun Matlan Kids. Ha. Dahsyat. Tepuk. Jadi, jom kita kenali lebih dalam tentang Tika Bulong sambil kita makan ais krim kamaka ni. Sedapnya. Walaupun mempunyai hubungan dengan Tika Bulong, bagi Matlan Kids, tiada keistimewaan yang beliau letakkan untuk kerjaya Tika Bulong. Sebolehnya, mereka berdua bersikap profesional dalam setiap urusan kerja dalam pembikinan lagu yang melibatkan mereka berdua. Lagipun, Tika Bulong mahupun Matlan Kids sendiri mempunyai pendapat yang berbeza. Kami mula bertemu pada tahun 2014.
masa tu dia peserta bintang remaja. Bintang remaja RTM Sabah lah. Alhamdulillah kami menikah pada 1 hari bulan 5 dengan hari pekerja kalau tidak silap 1 hari bulan 5 2015. Dan alhamdulillah sekarang kami ada double kami ada anak kembar, dua-dua lelaki dan sekarang dong berusia 3 tahun. Tika belum mempunyai ton suara yang unik dan berbeda daripada penyanyi lain di Sabah. Itu pada saya, tapi ada juga orang mengatakan ada iras-iras dengan suara lain lah, tapi mungkin itu dong dengar secara kasar saja. Tapi kalau kita dengar mendalam lagi rasanya tidak sama. Dan dia mempunyai feel yang pada saya beratlah. Nazri Said Ali merupakan komposer pertama yang pernah bekerjasama dengan Tika Bulong menerusi lagu Gunda. Memandangkan sebelum ini Tika hanya sering bekerjasama dengan Mat Lan. Saya pernah kerja dengan Tika untuk satu lagu, lagu Gunda, lagu Ketuhanan. Dia Gunda. Dia sebenarnya lagu tu lebih kepada macam penceritaan di alam bazar, di alam akhirat sebenarnya. Diorang tidak ada macam satu idea, tidak ada idea. Sampai sesuai. Kebetulan time tu saya memang ada 2 orang penyanyi, kira baru, Tan Zainal Tuk Iman dan juga Azim. Jadi saya cuba diorang untuk duet lagu tu. Dan itulah hasilnya. Lepas tu jadilah lagu Gunda tu, Loli Romi ini. Dan saya susun range lagu tu memang untuk high note lah, supaya nampak dia lebih macam lebih syahdu dan berhenti untuk lagu. So lagu tu perlu penghayatan yang lebih. Bagi Tika, berpeluang menyanyikan lagu tema untuk RTM bertajuk Sehati di RTM dan lagu tema untuk carta lagu paling manang Sabah FM adalah satu pengalaman paling bermakna sepanjang penglibatan beliau dalam bidang ini. Satu kejayaan buat Tika Bulong apabila lagu single pertamanya iaitu Dalam Hati Ini dan lagu Kau Fikir tercalon di carta lagu paling manang Sabah FM. Sebelum ini, lagu Bukan Suka-Suka juga pernah tersenarai sebagai finalis carta lagu Artis Sabah Anjuran Hiburan dan Muzik Sabah. Okey, Bukan Suka-Suka tu adalah balasan lagu daripada kumpulan Mas iaitu Sudah-Sudahlah. Okey, bila saya dengar lirik lagu tu dan lagu tu sudah rilis, jadi saya pun ada idea lah. Sebenarnya itu bukan dari perasaan saya saja. Saya fikir itu perasaan dari semua wanita yang orang bilang kuat merajuk. Biasalah kan, kalau perempuan ni dia memang terkenal dengan kuat merajuk, yang mau dipujuk macam itu, yang kuat kasih marah pasangan macam itu. Jadi maksud saya sini, Bukan Suka-Suka tu bukanlah dari perasaan saya saja. Saya wakil kepada wanita-wanita yang sudah berkahwin, yang sudah ada pasangan hidup, pasangan tak kira lah sudah kahwin kah belum, yang bercinta lah, bercinta macam itu. Suka-suka selalu merajuk, bukan tidak pernah selalu marah-marah. Aku bukan gila yang suka melelah, tapi aku juga manusia biasa. Okay.
Yang berdebu. Ha, kalau anda tahu lagu ni pasti anda kenal siapa penyanyinya. Ha, segmen artis dalam kenangan ini kita akan bersama dengan legenda seni iaitu Allahyarham AM Salim Abdul Majid atau lebih dikenali sebagai Salim Iklim. Allahyarham meninggal dunia pada menjadikan Nicky Ardila sebagai idola dalam nyanyiannya. Salim ni saya kenal, bukanlah saya kenal lah, saya ikuti lagunya yang paling saya suka dan saya sendiri pernah bawa iaitu Tinggal Kenangan. So Tinggal Kenangan ni sebenarnya lagu yang memang best lah yang selalu dibawa karaoke atau dimainkan di mana-mana stesen radio Sabahan. Jadi menerusi lagu Tinggal Kenangan ni saya boleh layanlah lagu itu sebenarnya. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim bergiat secara aktif pada sekitar 80-an hingga 90-an dan menerima pelbagai anugerah antaranya kumpulan muzik terbaik di Anugerah Sri Angkasa RTM 1990 dan juga vokal kumpulan terbaik dalam album di Anugerah Industri Muzik. Sedar tak sedar, dah 3 dekad dan lagu mereka akan terus menjadi malar segar. Harapan saya terhadap industri Sabah semestinya akan lebih luaslah di persada luas ada maksudnya di Semenanjung Malaysia. Sebab bagi saya seni di Sabah ini dia sangat sangat terhad. Dia mungkin di sini sajalah, mungkin di Sabah saja. So saya berharap muzik kami ini akan diangkat ke paling kecil pun ke Semenanjung Malaysia. Begitulah serba sedikit tentang legenda muzik kita Allahyarham Salim dan semoga karyanya terus kekal selamanya. Dan buat Tika Bulong pula, ha, Masya doakan semoga Tika terus sukses dan terus maju jaya dalam industri muzik kita. Apa-apa pun, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita jumpa di episod yang akan datang. Saya Masya Milan. Assalamualaikum.